Jadi perkenalkan saya Imade Rasta, Kepala SMK Negeri 1 Sawan, Buleleng, Bali. Lanjut next, Mas. Ya, karena ini merupakan sharing, jadi kami sampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan dan juga peluang sebagai refleksi awal kita. Kami di SMK Negeri 1 Sawan, walaupun per tanggal 1 Januari 2018, kita di Bali khususnya melalui peraturan gubernur sudah diwajibkan SMA-SMK untuk pembelajaran daring menggunakan kelas maya. Jadi ruang belajarnya menggunakan daring. Nah, namun demikian, pada era pandemi yang dalam tanda kutip, per tanggal 16 Maret, kita secara serentak dipaksa oleh corona untuk belajar daring selama bulan Maret sampai April, karena kita di SMK 1 Sawan sudah memulai pembelajaran daring atau latihannya per 1 Januari 2018. Pada awalnya saya hanya melakukan pendekatan secara manajemen sistem ke teman-teman bahwa itu sudah siap kita lakukan. Namun demikian, supervisi di awal bulan April, kami mendapatkan data bahwa ternyata ada beberapa kendala dari teman-teman kita di lapangan. Hanya 45% teman-teman yang bisa menggunakan sistem daring secara full. Dan selanjutnya adalah beberapa kendala yang dihadapi itu ternyata ada kesulitan akses internet. Ya maklum saja karena kami walaupun di Bali ini tol langitnya ya, jadi secara keseluruhan, jadi secara general atau secara holistik memang sudah mapan untuk di internet maupun di wifi ataupun di akses jaringan. Tetapi kebetulan kami SMK Negeri 1 Sawan ada di pedesaan, sehingga beberapa guru kita ada dari desa, kemudian juga siswa kita. Sehingga dari survei awal, guru kita memberikan tanggapan 68% itu mengalami kesulitan akses. Ini di awal April. Oke, berikutnya adalah survei kami terhadap staf TU yang mulai 16 Maret juga bekerja di rumah. Dari survei di awal April itu, dari 28 tanggapan yang ada, ternyata mereka mampu melakukan tugas 64,3% itu dengan kondisi baik dan sangat baik 17,9%. Artinya kesiapan pembelajaran dari rumah, kesiapan pelaksanaan tugas itu sebagai refleksi awal bulan Maret dan April itu untuk staf TU sudah mampu melakukannya. Okay, next. Ini masih refleksi. Kemudian bagaimana dengan siswa kita? Ternyata Ibu Bapak, dari 444 responden, itu hanya 49,8%. Jadi 49,8% itu mengatakan bahwa ada kendala, terutama di penghasilan orang tua. Sehingga mereka juga memberikan tanggapan sekitar 50% siswa kita itu keterbatasan di kuota. Nah, ini survei kita di awal bulan April. Next, Mas. Kemudian kami di SMK Negeri 1 Sawan untuk bidang kewirausahaan itu punya kelompok khusus yang kita sebut YES, yang entrepreneur Smeksa atau yang entrepreneur SMK Negeri 1 Sawan. Nah, yang entrepreneur Smeksa ini dibentuk pada tahun 2016 dan berbagai prestasi mereka sudah teraih, bahkan mereka sebagai perancang perencanaan terbagus web YES Store-nya di tingkat provinsi mendapatkan juara 2, kemudian di tingkat nasional bahkan sempat sharing juga ke Thailand, itu pada tahun 2018 di bulan Desember. Namun demikian, pada saat pandemi, ada sekitar 54% siswa mengatakan bahwa
mereka mengalami kendala penghasilan kewirausahaan mereka. Kemudian juga mereka mengalami ketergangguan dalam artian dari sisi finansial. Apalagi beberapa orang tua siswa kami di Bali, khususnya di SMK Negeri 1 Sawan, karena sebagian besar itu bekerja di bidang atau di sektor pariwisata, ini banyak mengalami PHK, jadi PHK secara besar-besaran. Sehingga betul-betul berpengaruh atau terdampak karena COVID-19 ini. Next, Mas. Nah, kemudian survei terkait kesiapan pembelajaran di era new normal, kami melakukan survei terhadap guru terkait kesiapan kita, karena di sekolah kami telah terbentuk beberapa tim khusus untuk pembelajaran daring. Kita membentuk satuan tugas pembelajaran daring yang dikomandani oleh kurikulum dan korbit-korbit mereka. Kemudian ada satuan tugas untuk COVID-19, ini dikomandani oleh koordinator OKS. Nah, sehingga kami menyampaikan survei melalui Google Form ke teman-teman guru terkait kesiapan new normal, walaupun di Bali saat ini belum bisa pembelajaran langsung, karena kita ada di zona merah, bukan zona hijau. Sehingga pada saat ini kita masih full kesiapan untuk pembelajaran daring. Namun demikian, kita juga melakukan survei kesiapan terhadap teman-teman dan juga kelengkapan sarana-prasarana. Jadi datanya seperti itu, survei kita bahwa sekitar 60%-an dan 50% sekian itu setuju kalau pembelajaran itu dilakukan secara offline atau luring. Next, Mas. Nah, berdasarkan refleksi di bulan Maret dan April itu, jadi teman-teman kami di manajemen lakukan berbagai kebijakan. Yang pertama terkait dengan keterbatasan kuota, karena dana BOS diberikan keleluasaan, maka pada kegiatan pembelajaran daring di bulan Mei, Juni, kita memberikan paket kuota kepada siswa dan juga guru. Sehingga hasilnya setelah survei kita di bulan Mei, itu pembelajaran daring bisa dilakukan optimal, bahkan dari 696 siswa yang disurvei, hanya 5 orang yang tidak bisa pembelajaran daring dikarenakan mereka tidak memiliki perangkat Android ataupun perangkat HP-nya. Selain pemberian kuota, kita memberikan beberapa bantuan khusus kepada siswa yang terdampak, karena ada sekitar 50% siswa, jadi orang tuanya terdampak. Itu ada bantuan berupa bantuan keringanan dana masyarakat bagi siswa yang betul-betul terdampak orang tuanya. Kita memberikan bantuan keringanan dana masyarakat. Kemudian ada pemberian voucher belanja di YesMart kita, di YesStore kita. Nah, kenapa kita berikan voucher belanja? Karena kebetulan di YesMart kita, kita juga mempekerjakan pegawai 3 orang, dan pada masa pandemi mereka juga terdampak dan YesMart tidak bisa buka. Sehingga kita memberikan voucher belanja dan anak-anak bisa belanjanya secara daring atau online melalui YesStore SMK Negeri 1 Sawan, karena kita punya juga toko daringnya. Kemudian penerima bantuan sembako. Nah, ini dari partisipasi dari teman-teman khususnya pegawai negeri di SMK Negeri 1 Sawan, itu dengan rela menyumbangkan sebagian penghasilan mereka untuk memberikan paket sembako kepada orang tua siswa yang terdampak. Dan paket sembako ini pun diberikan melalui voucher belanja di YesMart kita, sehingga di YesMart kita bisa hidup, bisa berjalan, penjualannya juga bisa lancar di bulan Mei dan Juni. Lanjut, Mas. Nah, kemudian bagaimana kondisi unit kewirausahaan di masa pandemi? Ibu Bapak, hal yang luar biasa dari hasil survei dan laporan tim KWU, karena di SMK Negeri 1 Sawan ada khusus
tim KWU yang menangani bidang kewirausahaan. Dari bulan Maret sampai April itu terjadi penurunan drastis terhadap pemasaran produk siswa. Ya maklum saja karena itu adalah saat di mana pandemi corona sedang luar biasanya dan kejutnya cukup besar untuk kita semua. Namun demikian setelah kita memberikan coaching, mentoring, dan teman-teman juga telah membantu khususnya di bantu voucher belanja, karena di voucher belanja khusus untuk adik-adik atau anak-anak yang di kewirausahaan itu digunakan untuk mengembangkan kewirausahaan. Di samping kita memberikan voucher belanja, kita juga memberikan akses untuk berjualan secara daring di e-store kita dengan gratis. Sehingga mereka sebagai owner dan sekaligus juga sebagai pemasar atau marketnya. Dengan demikian, berbagai produk justru banyak dihasilkan di era pandemi. Dari produk bersifat pribadi, bahkan produk bersifat kelompok, dan juga kerjasama tim dari koagen sekolah, orang tua, dan juga teman-teman mereka. Dan yang tidak kalah menariknya adalah dengan keterpaksaan, mereka mampu membuat berbagai kreativitas produk, desain, dan juga pembelajaran yang luar biasa khususnya di bidang kewirausahaan. Next, Mas. Kemudian omset unit KWU, nah, tentu saja karena dari Maret sampai April itu ada kendala di situasi penjualan. Jadi semua dipaksa untuk di rumah saja. Jadi tutup rumah istilahnya termasuk di sekolah dan juga e-smartnya walaupun kita punya e-store, ternyata belanjanya menurun sehingga omsetnya juga menurun drastis. Bahkan ada beberapa siswa itu sampai nol, tidak sempat berproduksi. Namun setelah kita berikan coaching dan mentoring di bulan akhir April, selesai supervisi pertama itu, di bulan Mei sampai Juni itu terlihat grafik peningkatan offset di KWU kita, termasuk di siswa-siswa kita. Okay, next, Mas. Kemudian siswa yang berpartisipasi di KWU, jadi pada awal sebelum pandemi itu sekitar 40 siswa, mereka tergabung di kelompok YES, Young Entrepreneurs Meksa. Kemudian begitu mulai Maret sampai April, ada beberapa dari mereka keluar, sehingga kurang lebih 10 orang, sehingga jumlahnya menurun Maret-April. Tapi begitu diberikan pemahaman, diberikan coaching, dan dalam tanda kutip dipaksa habis oleh corona, karena situasi keluarga, ekonomi, dan sebagainya, dan juga difasilitasi oleh sekolah melalui YesStore dan YesSmart, dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang hebat, utamanya di tim ICT, guru kami yang di produktif, di kewirausahaan, ini semua tim di SMK Negeri 1 Sawan yang luar biasa, yang di belakang layar termasuk dari staf tata usaha, sehingga memberikan motivasi secara moral, material, yang bersedia memberikan voucher belanja, modal usaha kepada adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga mulai Mei sampai Juni dan saat ini, jumlah adik-adik kita yang tergabung di kelompok YES, Young Entrepreneurs Meksa, itu meningkat tajam sampai 80 orang dengan usaha yang aktif saat ini di YES Store kita sudah banyak sekali produk-produk yang terjual, termasuk di grup-grup WA yang tersebar, di grup wali kelas, di grup orang tua siswa, kemudian di grup resmi sekolah, di grup KWU, ada banyak grup-grup WA termasuk di IG dan FB. Terima kasih, lanjut Mas. Okay. Ibu Bapak yang saya hormati, nah kemudian supervisi terkait kesiapan pembelajaran di era new normal, ini kami lakukan bulan Juni 2020, jadi grafiknya seperti itu, ternyata ada 14, itu sangat setuju ya, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana kinerja tim COVID-19 di SMK Negeri 1 Sawan, itu ada sekitar presentasenya jadi cukup tinggi bahwa kerjanya sudah cukup bagus. Kami sampaikan terima kasih kepada tim COVID yang selalu bekerja sama dengan tim kesehatan juga
khususnya di Puskesmas 2 Sawan yang membantu kita. Jadi terima kasih sekali lagi pada Pak Agus Sudarmaye selaku Ketua Tim COVID dan teman-teman. Jadi tanggapan dan kesiapan kita sudah luar biasa. Ini bentuk sharing kepada Ibu Bapak, teman-teman kita, saudara-saudara di seluruh Indonesia, bahwa bagaimanapun juga kesehatan itu adalah nomor satu, dan kita hanya punya hak atas doa dan usaha. Sehingga kami di SMK Negeri 1 Sawan melakukan berbagai usaha menjaga kesehatan, yang bertanggung jawab adalah tim Satgas COVID-19. Lanjut, Mas. Bapak mengingatkan waktunya tinggal 4 menit lagi. Terima kasih. Oke, siap-siap, Mas. Lanjut. Oke, next. Nah, ini bentuknya beberapa aplikasi yang digunakan oleh teman-teman kita di SMK Negeri 1 Sawan, itu 80% menggunakan WA dalam pembelajarannya. Next, Mas. Next. Ya. Sekarang bagaimana tantangan dan peluangnya? Next, Mas. Next. Ibu Bapak, dalam bentuk real, kita secara keseluruhan memiliki tantangan tentang sumber daya yang ada. Baik sumber daya manusia, sumber daya material, maupun sumber daya keuangan. Namun di antara ketiganya itu, tentu sumber daya manusia yang paling memegang peranan penting di dalam pembelajaran saat ini. Dan peluangnya ternyata dalam tanda kutip terpaksa kepaksaan, jadi termasuk kita jadi manusia kalau dipaksa belajar ternyata hasilnya luar biasa. Dalam keterpaksaan COVID-19, jadi siswa-siswa kita, guru-guru kita itu justru banyak sekali menghasilkan kreativitas-kreativitas pembelajaran. Mulai dari sosialisasi COVID-19, kemudian produk-produk wirausaha, dan banyak sekali lagi yang sudah dilaporkan. Dari YouTube sekolah, dari daring FB, dan sebagainya. Next, Mas. Oke, berbagai kegiatan online ini juga banyak terpublikasi di YouTube sekolah, pembelajaran daring dan sebagainya. Justru kegiatan-kegiatan pembelajaran tidak hanya sebatas pada pembelajaran akademik, tapi kegiatan-kegiatan lomba secara daring pun, kemarin kami bahkan ikut lomba pidato Bung Karno, kemudian ikut puisi, dan bagusnya anak-anak kita bahkan mampu meraih. Dan di ulang-ulang tahun sekolah, kita menggelar kegiatan lomba video antar kelas. Kemudian ada lagi lomba puisi. Dan sekali lagi ternyata kreativitas mereka luar biasa. Ini sebuah peluang yang bisa kita berdayakan. Next, Mas. Nah, ini juga peluangnya ternyata di YesStore kita tercatat semakin ramai produk-produk yang dihasilkan. Justru di masa pandemi, sebelum pandemi, walaupun kita paksa membuat produk, ternyata keterpaksaan sebelum pandemi tidak sehebat keterpaksaan setelah pandemi. Jadi setelah pandemi ternyata memang situasinya yang memaksa, dan ekonomi juga menuntut untuk itu, anak-anak berkreativitasnya luar biasa. Sehingga di YesStore kita luar biasa ramai-ramai toko daringnya terpenuhi. Next, Mas. Nah, Ibu Bapak, ini skematik yang kami lakukan untuk menghadapi tantangan di era new normal. Yang pertama adalah kesiapan manajerial. Kami mengidentifikasi dari teman-teman dari bulan Maret sampai bulan Juni seberapa yang mampu daring dan seberapa tidak mampu dikendalakan karena sarana atau karena memang karena kompetensi. Ya maklum saja dalam situasi yang terpaksa tidak semua juga bisa bergerak. Kenapa? Karena kita juga semua ada yang berumur, ada apa. Tetapi setidaknya kita mencoba. Nah, oleh karena itu setelah identifikasi kami mencoba melakukan webinar di sekolah penguatan dari teman-teman yang mampu pembelajaran daring itu sebagai narasumber. Webinar kami lakukan bahkan sampai saat ini sedang webinar MPLS juga sedang berlangsung. Nah, ini adalah sebuah kekuatan kita untuk menyongsong era adaptasi. Jadi yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia yang harus kita upayakan dengan sifat tim work, gotong royong, dan sistem kerja yang jelas. Next, Mas.
Kemudian perencanaan manajemen di sarana prasarana. Ini adalah pelengkap saja, karena bagaimanapun juga sebuah pembelajaran tidak dapat berjalan dengan bagus tanpa manajemen yang bagus pula dari sarana prasarana. Jadi tim Sarplas kami bekerja lebih ekstra, justru kerjanya di masa pandemi jauh lebih keras ketimbang sebelumnya. Karena ini mereka harus daring juga, kemudian mereka sekali waktu harus luring juga untuk tim kerjanya. Jadi mereka menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh guru. Next, Mas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Ibu Bapak adalah manajemen di bidang keuangan. Jadi manajemen di bidang keuangan, dari pengelola, tim pengelola keuangan harus berekstra keras untuk melakukan revisi anggaran RKAS, itu baik secara luring maupun daring. Pada saat secara luring, tim manajemen khusus keuangan itu rapat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan lebih mengutamakan kesehatan masing-masing. Sehingga kegiatannya juga dilakukan secara luring maupun daring. Dan ini adalah merupakan manajemen penyangga istilahnya, karena bagaimanapun juga semua kegiatan tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa manajemen baik dari sarana-prasarana dan keuangan. Jadi kita di SMK Negeri 1 Sawan menerapkan sistem manajemen 3M. Yang pertama adalah manajemen manusianya yang utama dan terutama, kemudian manajemen material, sarana-prasarananya, dan terakhir adalah manajemen money, keuangannya. Next, Mas. Next, Mas. Oke, kemudian supervisi dan pembelajaran sebagai bentuk tugas kepala sekolah tadi adalah kesiapan di manajerial, kemudian kesiapan di supervisi. Jadi tim supervisi juga harus bekerja secara ekstra luar biasa, baik secara luring dengan timnya dan secara daring untuk membuat assessment supervisi yang tepat, baik di pembelajaran, supervisi terhadap siswa, supervisi terhadap guru, dan juga supervisi terhadap staf manajemen sendiri serta staf-staf yang lainnya. Jadi ini sudah dan sedang berlangsung. Next, Mas. Nah, kemudian di bidang kewirausahaan, jadi tim kewirausahaan juga melakukan identifikasi kewirausahaan di masa pandemi, mengoptimalkan YesSmart dan YesStore. Jadi kita secara daring di YesStore kita, kemudian bagaimana memberikan coaching dan mentoring kepada anak-anak di tim KWU. Next. Oke. Jadi demikian Ibu Bapak, dapat saya simpulkan, tadi simpulannya ada di peluang di atas, ya, bahwa ternyata di masa pandemi kita, tantangan kita terbesar adalah peningkatan sumber daya manusia. Karena dalam keterpaksaan, kita harus manajerial di sumber daya manusia. Nah, kalau tantangan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat kita optimalisasi, maka peluang-peluang yang muncul, yaitu berbagai kreativitas dari siswa, guru, dan seluruh stakeholder itu akan terpenuhi. Jadi demikian, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Salam.